nampak tak bonda hari ni? Ni kuali saya. Ni nak buat apa tahu? Goreng ikan masin. Tengok macam besar kan? Panas. Walhal sangat kecil. Goreng ikan masin. Tengok, kecil tapak tangan saya. Tengok, ni memang suka main pondok-pondok. Ni tapak tangan saya ni. Adakah ikan masin bagus untuk kesihatan? Tak bagus. Tu tengok periuk nasi. Tengok kan? Periuk nasi. Tengok tu. Ni tengah wrapping nak bawa balik barang ke Malaysia. Tu cucu saya. Salam. Bonda nak goreng ikan masin. Ian dia tak tahan bau ikan masin. Saya yang suka. Tengok ni. Kecil. Saya memang suka benda pelik-pelik. Ni kalau ikan masin tak nak busuk, saya masuk dalam tutup macam ni. Jadi tak nak lalat masuk kan. Ni nampak tak ni mangkuk. Mangkuk bertutup. Ni goreng ikan masin. Saya tak nak minyak kotor. Kakak mana dek? Buat apa? Ni goreng ikan masin. Nanti naik ke terbang, saya bawa lah bekal. Kalau saya balik, saya simpan lah. Ni tak bagus ya, tak boleh selalu. Sebulan saya akan makan sekali ikan masin. Paling banyak 3 kali. Dulu masa saya sakit teruk, kolesterol saya apa, fatty liver saya tinggi, ikan masin ni hari-hari saya makan. Sedap. Macam mana nak balik ya, kuali kecil macam ni? Susah nak balik. Tapi saya sangat suka. Benda-benda ni susah nak dapat. Yelah, masa zaman saya susah. Masa kanak-kanak saya tak ada kan. Jadi inilah hiburan saya. Comel kan? Untuk panaskan ikan masin sesuai lah. Kalau orang hidup berdua, makan lauk sikit. Ni kuali macam ni bagus. Saya tak jual pun. Saya cerita apa yang saya suka. Tapi kena masak dapur yang paling kecil, api perlahan. Dah siap ikan masin bunda. Lepas tu saya tutup. Tengok kecil tak? Kecil sangat-sangat.